lagi di Jalan Legian. Ih, sabar dikit lah, masih Pak. Itu sadis banget di sini tuh kalau nyebrang, benar-benar harus super hati-hati banget karena semuanya tuh nggak kasih kesempatan untuk menyebrang, apalagi pejalan kaki. Kita tuh sangat di nomor 2 kan banget di sini. Jadi harus benar-benar hati-hati. Kita lagi di Legian, ngelihat suasana kota di sore hari. Sebenarnya kita pengen lihat sunset sih, tapi ya kita lihat ini ya suasananya. Sebenarnya kita mau lihat sunset, tapi katanya jam 6:30. Jadi ini udah hampir 6:30 dan mendung. Jadi gimana ya? Jadi kita akan tetap coba bersama Kang Mas untuk mendung di atas. Agak mendung. Kita lagi di monumen ini yang waktu ada bom Bali tahun 2002 Mas ya. 2002 itu nama-namanya yang di belakang itu monumennya. Ya. Itu ada banyak sekali, itu nama-nama korbannya. Yang Indonesia paling sedikit ya, paling banyak dari mancanegara. Kita ini sekarang lagi di Gang Popis. Gang Popis itu mana suamiku? Oh itu dia. Gang Popis itu kayak kampungnya Australia gitu Mas ya. Ini kita menuju. Oh gitu. Bali, oh my god. Ayo Mbak, mantap. Untung deh, pas suruh aku pakai celana pendek. Kalau enggak kurang nyambung gitu kan. Biasanya kita bercana panjang, tapi sekarang aku harus bercana pendek. Terus suamiku bilang gitu tadi. Udah di beach walk. Ya, kita lihat-lihat di sini menyenangkan. Gimana, Dek? Sekarang lagi sini. Memang udah biasa ke sini, apalagi itu guide-nya. Ini guide-ku nih. Ada patung.
enak ya katanya. Kita di McDonald's Indonesia, tepatnya di Kuta. Kita lihat gimana McDonald's jual nasi. Biasanya adalah di sini ada saus sambal ya, dan ini adalah nasi putihnya. Jadi ada saus sambal dan nasi putih tuh kayak gini. Wow, luar biasa banget. Dan es teh manis di Miami itu nggak akan ada dapet saus sambal apalagi nasi putih. Jadi McDonald's itu benar-benar berbeda di mana-mana, tapi yang paling enak pastinya di Indonesia karena aku orang Indonesia. Kosong, ludes. Satu lagi hal yang sangat berbeda di sini, kita tuh di sana kebiasaan banget habis makan di fast food restoran siap saji itu kita langsung buang sendiri karena semuanya kan dari kertas, dari plastik, jadi kita buang sendiri. Tapi budaya orang kita itu ternyata nggak usah beresin meja kayak gini. Nah, ini aku kurang setuju ya. Semuanya udah plastik, udah kertas, dan tempat sampahnya juga deket banget di sini dan bersih. Ini tempat sampahnya bersih banget. Ya Mas ya, tinggal cemplung aja. Itu yang sebenarnya suatu hal kecil yang tapi kalau kita semua mau sadar melakukannya pasti jadi contoh yang baik buat siapapun juga, betul? Oh, ini dulu kan ada namanya. Ini yang punya orang Thailand, Mas. Black Canyon ini. Ini. Kita di Discovery Mall. Jadi jalan tadi dari Pantai Kuta. Terus Kuta Square, toko-toko juga ada yang banyak sekali yang branded. Terus ke Kartika Plaza, lanjut ini Discovery Mall. Jadi semuanya itu bisa dengan berjalan kaki. Tapi kenapa di jalannya terlalu banyak motor dan mobil, saya juga kurang mengerti. Lanjut.